Yo, hello guys, welcome back to my channel Ontada Explorer, channel YouTube yang menyajikan konten-konten magic chest terbaru terupdate tiap hari ini ya guys. Di game kali ini gua pakai Angela skill 3 karena di fase ban ini Angela lepas lagi ya, jadi mau nggak mau gua harus ambil Angela juga biar ngimbangin musuh. Di awal game ini gua pick Dirot, langsung aja gua ubah jadi Aldous ya guys, auto jadi Aldous. Langsung aja kita tonton videonya sampai akhir, bakal jadi sekuat apa combo kita nanti guys. Jadi rencananya gua mau main ke arah wrestler ya guys, karena di sini gua udah dapat Aldous, jadi Dirot itu auto jadi Aldous ya guys. Tapi di awal game ini belum ada hero wrestler dan sinerginya cuman hero mage ini guys. Gua sementara main gini dulu sambil nunggu hero wrestlernya, jadi kita sabar dulu aja. Yang penting mudah-mudahan dapat Dirot banyak, jadi bisa gua ubah jadi Aldous nanti guys. Sini gua coba bawa one-one tapi malah dapatnya popol guys. Jadi emang one-one sama Kagura itu ada kemungkinan jadi popol ya guys. Di sini lawan gua Link skill 2. Dia main Mystic Bro guys. Ini Aldous gua udah sekarat aja karena payungnya Kagura, jadi kelihatannya di sini kita bakal kalah guys. Aldous ini kalau masih bintang 1 emang masih empuk banget ya guys, apalagi wrestlernya nggak aktif jadi nggak bisa nge-stun musuh. Di sini ronde preparation selanjutnya gua malah dapet hero elementalis Luoyi, jadi gua jual dulu ini Cyclops sama Angela. Mungkin nanti gua main ke arah Luoyi dulu guys elementalis karena hero wrestlernya nggak ada nih. Ronde berikutnya ini lawannya Gunner, atau mungkin dia mau main ke arah kangkung ya guys karena ada Eudora bintang 2 di belakang. Aldous gua mati, di sini kita kelihatannya kalah lagi guys karena belum ada sinergi yang aktif ya. Wrestler satu hero pun belum ada yang muncul di awal game ini guys, jadi kita agak kewalahan nih. Gak apa-apa, sabar dulu aja. Luoyi gua ambil, ini Roger bisa gua ubah dan jadi Eudora ya, Eudora bintang 2. Oke fix, ini gua transisi dulu main ke arah elementalis guys. Wrestler ditunda dulu karena hero nya masih belum ada ya. Eudora gua gantiin Rafaela karena Rafaela nih damage nya agak kurang sakit ya. Lawan gua selanjutnya ini dia ngambil Luoyi di awal game, tapi di sini gua juga punya Luoyi. Dia Cyclops nya udah bintang 2, maginya udah aktif, jadi kita bakal kewalahan lagi di ronde ketiga ini guys. Nggak apa-apa, sabar dulu karena main wrestler atau Aldous sama elementalis di awal ini emang banyak banget sering kalah ya guys. Lanjut di sini gua ambil dulu hero-nya babak pet box selanjutnya guys, dan kita pick kedua ada lampu tapi dia ambil, udah gua ambil winter aja guys, lumayan dapat, masih dapat item magical ya karena sisa item lainnya cuman ada item physical damage, jadi beruntung kita masih dapat item magical damage ya, winter trancheon. Ada Dirot tapi di sini gua butuh interest dulu guys, sini gua cuma taruh 4 hero dulu karena gua main ke arah elementalis juga, jadi gua fokusnya main ke hero-hero elementalis. Di Rot atau Aldous bisa belakangan, untungnya lawan gua selanjutnya ini cuma 4 hero juga guys. Sini petir Eudoranya sakit banget, artisnya langsung mati, petir lagi 3 elementalis aktif, jadi cepet banget petir Zeusnya ini keluarnya dari Eudora guys. Petir lagi tapi kena efek winter. Oke, Alphanya mati, sisa 2 hero doang, dan akhirnya kita masih bisa menang guys setelah 3 kali low streak. Oke lanjut guys, sini Dirot gua ambil, gua ubah jadi Aldous lagi. Nggak apa-apa, walaupun tadi Aldous gua jual, yang penting interest kita terjaga ya guys, jadi kita nggak akan ketinggalan dari musuh yang udah win streak, apalagi itu udah ada 2 yang berapi-api di atas. Lanjut lawan gua selanjutnya ini Blast Bontis mage, tapi magenya nggak aktif, dia mau main ke arah saber, sabernya juga belum aktif. Oke, Eudora petir Zeus ke Cyclops, mantap, langsung mati Cyclopsnya, dan masih dikasih menang lagi setelah 3 kali lose streak. Di sini kita sekarang 2 kali win streak ya, mudah-mudahan berlanjut terus guys. Ronde selanjutnya creep run, ada Roger lagi dan juga Aldous. Ini Roger bisa gua ubah lagi pakai Angela skill 3 guys,
Dan untuk star core-nya gua mau trigger star core elementalis, wrestler dan juga Kadia ya guys. 3 star core gua trigger. Dan untuk itemnya mungkin selain magical, fisika juga boleh guys, dan dapatnya buku mantep banget. Main elementalis dikasih buku auto GG guys. Sini Roger gua ubah dapat Eudora ya guys. Star core elementalis fire gua coba roll dapatnya yang earth. Oke, nggak apa-apa, masih lumayan. Buku langsung gua taruh di Eudora. Di sini ada one gua ubah pakai new skill 3 dapatnya popo lagi. Gua ngarepnya dapat Luoyi guys. Soalnya Luoyi lumayan kalau full item bintang 2 ngedamage banget ke musuh, tapi ya udah nggak apa-apa, di sini Eudora dulu. Lawan gua selanjutnya. Waduh, ini ternyata link skill 2 Eudora. Oh, ternyata Eudora gua nggak ditarik ke kandang ya guys. Malah Luoyinya masih aman. Luoyi gua sayangnya mati. Lancelotnya udah keluar kandang. Wah, di sini berat banget karena ngelawannya Wind Slayer ya. Eudora Winter, tapi di sini kita pasti kalah guys, kewalahan. Oke, musuhnya ternyata emang berapi-api, darahnya masih 100, berat banget lawannya. Ada Roger lagi, gua ubah lagi, tapi sabar dulu, coba roll dulu dan dapatnya one lagi. Mudah-mudahan jangan popo, Luoyi. Alhamdulillah. Jadi satu lagi Luoyi bisa bintang 2 guys. Sini gua pengen masukin Franco Oblast Bontis. Gini dulu guys, coba dulu, mudah-mudahan gak kalah lagi ya. Darah Commander sisa 55, ketemunya link skill 2 lagi, tapi dia mainnya di kandang Alpha. Ada Alpha bintang 2, dia main Mystic Bro. Wah, ini payung Mystic Bro atau Kaguranya sakit banget nih guys, kalau sampai bayangannya pada lempar payung. Dan Eudora gua langsung kena efek winter, ngeheal. Sisa Eudora doang, susah banget guys, masih kalah di sini. Ya, mudah-mudahan masih bisa bertahan guys. Sini gua langsung naik slot. Ada di road lagi, berarti Aldous bisa bintang 2. Mudah-mudahan guys, masih bisa bertahan guys dengan jadinya Aldous ke bintang 2. Lanjut lawan gua tar skill 1, dia mau main Martis tapi kayaknya gagal nih. Martis Star Core Fire. Oke, dipetir. Iritelnya harus disegera dimatiin nih guys, berbahaya banget. Dipetir Eudora, masih setengah sejarahnya. Aldous sudah bintang 2 lumayan. Tapi mati, Eudora petir lagi. Iritelnya kuat banget guys. Di sini kita kalah lagi, sisa Eudora doang di sini guys. Iritelnya udah 2 kali petir, belum mati, mesti 3 kali petir Zeus baru mati dia guys. Lanjut selanjutnya Fat Box, kita pick pertama karena paling sedikit darahnya. Dan ada biji elementalis, langsung gua ambil guys. Ini nanti gua langsung taruh di Aldous. Untung masih kebagian biji elementalis, masih ada harapan untuk comeback guys. Dan Luoyi bintang 2, di sini ada Aurora juga. Langsung gua aktifin 6 elementalisnya ya guys. Ini Franco gua tarik dulu, itemnya gua taruh di Luoyi sekarang dibanding Eudora, karena Luoyi ini efek ultinya area ya dibanding Eudora cuma satu target. Aurora gua jadiin Guinevere dulu guys, lupa gua Aurora bisa jadi auto Guinevere dan dapat Guinevere-nya. Oke, mantap. Berarti Rafaela gua jual ya, nggak akan main Rafaela karena 6 elemental sudah aktif. Dan star core-nya hampir gua lupa, gua taruh di Luoyi dulu guys. Untung aja keingetan. Star core earth, jadi setiap nge-skill dapat shield. Nah kan, Luoyi nge-skill dapat shield, jadi makin survive dia guys di board. Sisa Faramis kita menang, akhirnya bisa comeback kelihatannya ini kita sekarang guys. Karena Luoyi udah bintang 2, 6 elementalis juga udah aktif, dapat Luoyi lagi. Ada Cho gua jadi bintang 2 lumayan biar tenang-tenang musuh. Eudora juga udah bintang 2, ada 2 biji, 3 biji lagi ke bintang 3 guys. Lanjut ronde berikutnya lawan gua Saber Norton Vale. Ulti Luoyi, sakit banget. Ulti lagi, langsung pada sekarat setengah semua darahnya tuh guys. Ulti lagi Luoyi,
Oke, Guinevere juga ulti, dua kali ultinya nggak bisa ngapa-ngapain hero saber musuh. Untung guys masih bisa menang. Darah sisa 26 comeback ini. Ada Odos lagi, oke. Coba roll tipis. Ada Odos lagi, Luoyi juga. Ini Warmon gue coba ubah, dapat Luoyi, oke. Mantep guys. Ini Starcore Oblast Pontis gue coba trigger ya. Tinggal lihat dapat item dan biji sinergi apa di Kripron ini guys. Kalau dapat elementaris lagi mantep sih. Dan dapat Winter Trancheon lagi. Untuk biji sinerginya, ada wrestler, ada elementaris, tinggal pilih cok. Mau pilih yang mana nih? Untuk Starcore-nya yang wrestler dapat yang Thunder, gua coba roll aja dapat yang Water. Oke, gua ambil yang Water. Lumayan nge-freeze musuh setiap 5 detik. Dan untuk biji sinerginya gua ambil yang elementalis lagi deh guys. Karena kalau biji wrestler ditaruh di hero elementalis agak percuma juga ya. Hero elementalis nggak ada yang attack speednya cepet. Oke, gua masukin Guinevere. Ini Valir gua jual, masukin Franco supaya aktif Oblast Bounty-nya. Winternya gua taruh di Guinevere ya guys. Sabar dulu, lanjut untuk berikutnya. Lawan gua ini Web Slayer yang tadi, dia ada Starfall Blade, link bintang satunya dimasukin ke kandang. Wah ini bahaya nih Web Slayer, kita kewalahan guys kalau elementalis itu ngelawan Web Slayer. Counternya banget elementalis tuh, di counter sama Web Slayer. Ulti Guinevere, oke, linknya masih belum mati tapi dia ada Purify ternyata ini guys. Wah loncat kita mati, ada Purify guys. Kalau nggak ada Purify bisa mati itu karena linknya masih bintang satu. Eudora dapat lagi one-one, wah nggak sempat gua ambil one-one. Ini di rot aja gua ubah jadi Aldous ya guys. Coba roll lagi tipis-tipis, mumpung slot 7 hero-hero harga 3 gold banyak keluar dan bener Luoyi dan juga Aldous di rot lagi. Coba roll lagi guys, ini Luoyi satu lagi bintang 3 cok. Gua mesti bertahan jangan sampai kalah karena darah commander gua sisa dikit. Dan dapat Luoyi, Luoyi bintang 3, oke mantep. Dan ternyata bener, untung Luoyi gua jadi bintang 3. Lawan gua ini meta kangkung, kalau nggak bintang 3 ini kayaknya berat banget. Ulti Luoyi, langsung pada sekarat. Untung aja guys bintang 3 Luoyi gua guys. Ulti lagi, Guinevere ulti nggak bisa ngapa-ngapain. Kalah telak ini meta kangkung guys, diacak-acak sama Luoyi bintang 3 full item. Oke lanjut di road ini sih udah pasti Aldous gua aja bintang 3, mantap. Dua hero udah bintang 3 guys, Eudora juga bentar lagi bintang 3. Tinggal sabar dulu aja, atur posisi jangan sampai blunder ya guys. Ini Franco gua tetap taruh di ujung kiri bawah supaya kena tarik kandang, ada link skill 2. Lawan gua selanjutnya ini elementalis. Oh enggak, dia wrestler Norton Vale elementalis juga cok, ada biji elementalis. Oke digeprek sama Aldous bintang 3, sakit banget sekali geprek langsung hilang dari bot. Guinevere juga baru bintang 1 udah ngacang-ngacang musuh, menang lagi guys. Oke comeback di sini kita, 11 darah commander kita. Selanjutnya babak fate box, di sini kita pick pertama lagi, ada biji elementalis tapi udah cukup ya. Gua ambil slot aja karena hero elementalis gua sisa Eudora doang yang bisa dijual, tapi Eudora sayang banget kalau dijual karena dikit lagi udah mau ke bintang 3 guys. Nah dapat lagi kan Eudora, jadi gua ambil slot aja buat masukin hero wrestler. 6 wrestler aktif, Starcore-nya gua taruh di Aldous ya guys. Jadi Starcore Water ini lumayan ngecece musuh. Sabar dulu, lawan gua ini link lagi, dia udah bintang 2 sekarang. Kita lihat Luoyi bintang 3, harus bintang 3, harusnya sih menang nih. 6 wrestler juga aktif, linknya loncat ke Luoyi, masih penuh darahnya, digeprek sama Aldous, langsung sekarat guys.
kekuatan meta geprek elementalis. Kita menang 3 win streak sekarang, comeback is real. Next, lanjut gua naik slot. Ada Franco, oke. Franco gua jadi bintang 2. Masukin ke board guys supaya aktifin 16 puntis. Di sini masih sabar dulu aja. Dan Franco bisa gua taruh biji elementalis. Mudah-mudahan bisa tarik hero-hero yang di pojok 2 kali, kiri dan kanan. Lawan gua selanjutnya ini meta kangkung. Wah, ini Mia-nya depan-depanan sama Odos gua sama Goi. Dia dapat Star Fall Blade. Odos gua jadi bintang 2. Oke, Mia-nya ditarik, untungnya Luoyi gua masih bintang 3. Ulti lagi Luoyi. Guinevere juga ultinya sakit banget, cok. Gak bisa gerak. Sekarat meta kangkung, ulti lagi Luoyi. Damage-nya paling tinggi, kita menang, guys. Kasihan meta kangkung ini, guys. Kita kasih paham player-player kangkung di Magic Chest di Mythical Glory ini, guys. Oke, di sini ada Drot, di sini gua coba ambil Moskov, siapa tahu bisa main ke arah Prince juga ya, guys. Cuman ya lihat aja nanti. Coba oke, Eudora bintang 3, 3 hero kita bintang 3 sekarang, guys. Cepet banget ini. Babak Creepron. Gua udah full item, full sinergi, tinggal Guinevere aja sih. Ya, Mirror Device kalau dikasih gua ambil. Oke, nggak ada, tapi di sini ada biji Astral, biji Wind Slayer. Tinggal dipilih mau biji apa. Ada Aurora. Gua jadiin Guinevere, butuh satu lagi nih Guinevere bintang 2 biar makin sakit. Dan gua ambil biji Astral ya, guys. Biji Astral kelihatannya lebih sakit dibanding biji Wind Slayer. Gue coba roll, cari badang, butuh badang, dapatnya Aurora, tapi Angela skill 3 nya cooldown. Guinevere masih belum muncul. Oke, sabar dulu aja, guys. Belum ada badang juga. Nunggu cooldown Angela skill 3 nya dan lawan gua selanjutnya ini Mystic Bro. Faramisnya udah bintang 3, cok, tiba-tiba. Oke, di ulti sama Luoyi, digeprek juga sama Aldous. Hilang Faramisnya. Sisa bayangannya Mystic Row doang dan ada Kadita bintang 2, ternyata digeprek lagi sama Aldous. Oke, sisa Kadita, sisa Alpha. Oke. Kita 5 Mystic sekarang, comeback is real, guys. Nah, akhirnya badang muncul, berarti efek 3 Astro bisa gua aktifin. Di sini gua ubah dulu Aurora, Guinevere jadi bintang 2 ya, guys. Gua taro Karina. Franco terpaksa gua tarik dulu keluar dan biji elementalisnya gua taruh di Cho sementara. Berarti Aldous efek 3 Astro ya. Ini gua jual-jualin, naikin slot aja dan gua taro lagi Franco gua, guys. Lawan gua Linglang panggung lagi. Aldous efek 3 Astro tapi sayang di bintang 2 gara-gara Kimi ada Star Fall Blade ini, guys. Banyak banget yang punya Star Fall Blade, musuh digeprek lagi Kiminya, mati Kiminya. Link ulti sama Guinevere sama Luoyi. Oke, walaupun ada Purify tapi damage-nya tetap masuk ya, guys. Kita menang. Dan musuh di sini kelihatannya sisa satu doang ya, guys. Kita roll aja penghabisan, kelihatannya ronde terakhir juga di sini. Mungkin cari badang ke bintang 2 karena badangnya bintang 1, tapi di sini dapat satu lagi kurang, guys, goldnya. Oke, nggak apa-apa, yang penting Luoyi dan Aurus gua udah jadi. Walaupun Guinevere gua nggak jadi bintang 3 juga ya, guys, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa menang. Lawan gua terakhir ini tinggal meta kangkung ya. Gua coba atur posisi, ditabrakin aja. Aldous gua ada Star Core Wrestler Earth, jadi gua tabrakin aja biar ngecece musuh. Di sini meta kangkung ngelawan Aldous gua. Sayangnya cuman Beleric doang nih yang kena efek Star Core Water, tapi di ulti sama Luoyi. Oke, masih tebal darahnya, guys. Dan Guinevere ulti, darahnya langsung pada sekarat juga. Aldous digeprek. Kita menang, guys, melawan meta kangkung yang udah full item, full bintang juga, dengan menggunakan combo Luoyi dan juga Aldous Elementalis Wrestler ya, guys. Oke, cukup sekian dulu, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di like videonya dan juga tinggalkan saran dan komentar di kolom komentar ya, guys. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.